نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا والشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita masih lagi berada dalam tajuk pemulauan ekonomi. Cuma saya nak sebelum kita mengambil ibrah dan juga pengajaran yang kita bincangkan pada malam ini, saya nak refresh balik tentang bagaimana musyrikin Quraisy mengambil suatu pendekatan yang drastik untuk menekan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib supaya mereka ini menyerah Muhammad bin Abdullah kepada mereka untuk mereka membunuh beliau, kerana Nabi Muhammad tidak menerima segala tawaran yang telah mereka berikan kepadanya selama ini. Maka sebab itu mereka meminta kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib menyerahkan orang yang ada tali persaudaraan dengan mereka. Tetapi Bani Hashim dan Bani Muttalib ini, mereka mengambil suatu pendekatan dengan semangat hamiyah, semangat kekeluargaan, semangat asabiyah yang ada dalam kalangan bangsa Arab pada ketika itu, semangat kesukuan itu. Maka mereka tidak mahu menyerah ahli keluarga mereka kepada musyrikin Quraisy untuk diapa-apakan. Maka sebab itu musyrikin Quraisy mereka memanggil semua ketua-ketua kabilah yang berada di kota Mekah untuk menandatangani suatu memorandum persefahaman supaya tidak ada seorang pun daripada mana-mana kabilah ini bahu mengahwini anak-anak perempuan daripada Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Tidak ada di kalangan mereka yang berjual beli dengan Bani Hashim dan juga Bani Abu Talib. Dan begitu juga tidak ada di kalangan mereka yang ada sifat belas kasihan terhadap Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Maka mereka memberi tekanan yang cukup hebat. Berlaku perkara ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah selama 3 tahun. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, tetapi 3 tahun, suatu masa yang panjang, yang mana mereka nak akhirnya Bani Hashim dan Bani Muttalib termasuk orang Islam yang bersama-sama dengan baginda Nabi SAW merasa lemah, merasa kalah, dan akhirnya mereka menyerah Muhammad kepada musyrikin Quraisy. Sehingga bagaimana para sahabat menceritakan keadaan mereka, tak ada benda nak makan. Persoalannya tak ada benda nak makan.
Bila mereka pergi nak membeli di pasar, maka pada ketika itu Abu Lahab datang, dia kata kepada penjual-penjual ni, naikkan harga, irfa', nah, irfa' as-saman, ya, naikkan harga, ya, naik. Akhirnya pembeli ni daripada kalangan Bani Hashim ke, daripada orang Islam ke, tak mampu nak beli sebab dia naik harga yang sampai mereka tak mampu nak beli. Dan akhirnya balik dalam keadaan kosong. Anak-anak kecil yang berada di khemah-khemah mereka itu menangis setiap malam. Tidak ada bekalan susu, makanan dan sebagainya. Sehingga para sahabat menceritakan, kami ni, kata para sahabat, terpaksa makan daun-daun kayu. Kan, makan daun-daun kayu. Sehingga mengakibatkan mulut mereka pecah. Ya, makan daun kayu. Eh? Kalau kita ni pucuk kayu banyak tak apa lah. Kan? Boleh makan seorang sikit, banyak juga boleh makan. Tapi mereka, pokok-pokok yang tumbuh di celah-celah bukit yang batu-batu itu banyak mana? Ambil seorang sikit habis. Ya? Kan? Sehingga para sahabat mengatakan bahawa kami kadang-kadang makan, ya, suatu benda yang para sahabat kata, suatu malam aku pergi di tengah padang pasir, duduk merenung tengok apa bintang bulan, tiba-tiba aku rasa dekat tangan aku ni benda yang lembut, maka aku ambil benda tu, bubuh dalam mulut, makan. Dan sehingga ke hari ini, kata sahabat itu, aku tak tahu benda apa yang aku makan pada malam itu. Sebab apa? Sebab perut terlalu lapar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, hebatnya. Tetapi sedikit pun mereka tidak mengaku kalah dan tidak pernah kecewa dan tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Bani Hashim dan Bani Abu Talib ini, yang musyrik ini, mereka tetap menjaga ahli keluarga mereka Muhammad ini daripada diapa-apakan oleh musyrikin Quraisy. Sehinggalah sampai 3 tahun, walaupun kita tahu di pertengahan jalan itu, hampir 3 tahun itu, adanya daripada kalangan musyrikin Quraisy orang yang ada sifat belah kasihan, orang yang ada sifat peri kemanusiaan. Ini orang, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, tetapi atas dasar peri kemanusiaan. Ya, sebab itu kita tengok di Palestin pada hari ini kan. Ya, walaupun Palestin itu negara umat Islam, ada orang-orang daripada negara-negara barat, kan, yang hantar makanan, yang hantar bantuan, yang hantar perubatan ke bumi Palestin. Untuk apa? Kerana atas dasar peri kemanusiaan yang ada dalam hati mereka. Mereka tak sanggup melihat anak-anak kecil dizalimi, diseksa. Ya? Ayah-ayah mereka dibunuh begitu kejam. Anak ini menjadi yatim piatu dan sebagainya. Maka walaupun mereka itu musyrik, mereka ada sifat peri kemanusiaan. Sebab itu mereka mengumpul peralatan, perubatan, makanan dan sebagainya, hantar melalui kapal dan sebagainya untuk ke Palestin. Walaupun mereka musyrik. Sebab apa? Sebab atas dasar peri kemanusiaan. Begitu juga yang berlaku kepada musyrikin Quraisy di kota Mekah. Mereka tak mampu lagi menahan telinga mereka ini mendengar anak-anak kecil pada setiap malam menangis kelaparan, tak makan, tak ada susu dan sebagainya. Maka akhirnya ada kalangan musyrikin Quraisy ni yang dia letak di atas unta dia, dan dia pukul unta dia, bawa bahan makanan yang penuh ni masuk ke ship Abu Talib. Dan akhirnya mereka dapatlah, orang Islam dapat makanan, tepung dan sebagainya untuk buat roti dan susu dan sebagainya. Tetapi bila Abu Jahal tahu, dia panggil. Dia sound. Dia sound dulu. Kemudian orang dibuat lagi, dipanggil lagi, kena sound lagi. Yang ketiga, dia ambil tindakan. Ambil tindakan. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah apabila genap 3 tahun, maka pada suatu malam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa surat MOU yang ditulis
dan disign oleh ketua-ketua kabilah tadi ini, yang mana digantung dalam Kaabah itu semua item-item perjanjian itu telah dimakan oleh anai-anai, kecuali perkataan bismikallahumma, yang ada perkataan kalimah Allah itu sahaja yang ditinggalkan oleh anak-anak tidak makan. Maka pada keesokan harinya Nabi pun menceritalah kepada bapa saudaranya Abu Talib. Dia kata, wahai ya ammi, wahai bapa saudaraku, Tuhanku telah memberitahuku semalam bahawa perjanjian yang mereka tulis, yang mereka gantung dalam Kaabah itu telah dimakan oleh anak-anak kecuali perkataan bismikallahumma. Maka Abu Talib tanya kepada anak saudaranya, ya bina ammi, adakah yang kamu beritahu ni betul datang bertuhan kamu? Nabi kata, ya. Nabi kata, sekiranya apa yang aku cerita ini tak betul, maka engkau serahkanlah aku kepada musyrikin Quraisy. Mereka nak buat apa, terpulang. Tetapi sekiranya apa yang aku cerita ini betul, bermakna perjanjian yang telah dimeterai oleh musyrikin Quraisy ini terbatal. Maka keesokan harinya Abu Talib pun pergilah ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy ini, bagi tahu apa yang diceritakan oleh anak saudara Muhammad. Maka akhirnya pembesar-pembesar Quraisy bersetuju. Bersetuju. Sebab apa? Kalau tak betul, mereka akan dapat Muhammad dan mereka nak apa-apakannya, Bani Hashim dan Bani Abu Talib tidak akan buat apa-apa. Tidak akan menghalang. Tapi sekiranya perkara ini benar, maka terbatal perjanjian. Mereka bersetuju. Maka akhirnya mereka pergilah, buka, masuk dalam Kaabah, tengok perjanjian mereka gantung itu semuanya telah habis dimakan oleh anai-anai, kecuali perkataan bismikallahumma sahaja yang tidak dimakan. Maka akhirnya perjanjian itu terbatal. Walaupun orang kata apa, kebenaran itu nampak di hadapan mata mereka, namun mereka mengatakan ini disebabkan sihir Muhammad. Mereka mengatakan disebabkan sihir Muhammad. Dan akhirnya terbatallah perjanjian itu. Bermakna pemulauan ekonomi yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abu Talib, termasuk orang Islam yang sama-sama dengan baginda Nabi SAW, berjalan selama 3 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, kita nak mengambil beberapa ibrah yang dinukilkan oleh Syekh kepada kita pada malam ini. Yang pertama sekali, kata Syekh, pemulauan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap Bani Hashim, kepada Bani Abu Talib dan juga umat Islam adalah suatu perkara yang amat kejam, yang amat zalim. Cubalah saudara bayangkan kesengsaraan yang dialami oleh baginda Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya selama 3 tahun. Ya, 3 tahun tuan-tuan, satu masa yang lama. Ya, mereka di pulau. Ya, Khadijah terpaksa membelanjakan seluruh hartanya untuk membantu umat Islam pada ketika sampai habis. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Tetapi keimanan yang kental yang ada dalam diri mereka itulah yang membuat mereka terus berada bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh bagi kita, apa yang mendorong mereka ialah semangat hamiyah kekeluargaan dan keturunan, di samping keengganan mereka menerima kehinaan sekiranya mereka bertindak meninggalkan dan melepaskan Muhammad ke tangan musyrikin Quraisy yang bukan dari keturunan Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Ni orang kafir. Orang kafir daripada Bani Hashim dan Bani Abu Talib itu, kenapa mereka sanggup mempertahankan Nabi? Mereka sanggup bersama-sama bersusah payah dengan Nabi. Sebab apa? Sebab atas semangat hamiyah. Semangat hamiyah kekeluargaan. Semangat asabiyah kekeluargaan, tali persaudaraan yang ada dalam mereka itu. Mereka tidak boleh melepaskan
seorang daripada ahli keluarga mereka itu bagi kepada orang lain yang tidak ada ikatan dengan mereka, maka sebab itu mereka sanggup bersama-sama susah payah menjaga orang yang ada persaudaraan dengan mereka. Bukan kerana akidah, bukan kerana hidayah, bukan kerana keimanan, tetapi kerana semangat kekeluargaan, semangat asabiyah yang terdapat dalam diri Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maka sebab itu kata Syekh pada kita, mereka telah mengutamakan untuk berpegang pada dua prinsip yang tertanam dalam jiwa mereka. Ada dua prinsip kenapa Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini sanggup mempertahankan diri Nabi dan sanggup bersusah payah bersama-sama dengan Nabi. Ada dua prinsip. Yang pertama, kekal dengan syirik dan keangkuhan mereka dan menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Mereka ni sebabnya mereka tetap berada dalam keadaan syirik. Mereka tak beriman dengan Nabi SAW. Termasuklah bapa saudaranya Abu Talib. Kan? Mereka angkuh. Tak nak beriman dengan Nabi. Tak nak terima kebenaran Nabi. Kan? Walaupun mengutamakan Nabi itu ada beradik mereka. Sebab mereka mempertahankan Muhammad bukan kerana dibawa kebenaran tadi, tetapi mereka mempertahankan Muhammad kerana Muhammad itu ada hubung kait ahli kekeluargaan dengan mereka. Nah, sebab itu. Jom tambah. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada semangat hamiyah kekeluargaan yang mengajak mereka mempertahankan keluarga karib dari kekafiran dan kezaliman pedagang yang merantau tanpa pedulikan sama ada tindakan mereka itu berlandaskan kebenaran atau kebatilan. Ini orang Arab dulu. Orang Arab dulu, mereka ni dia tak kira. Ya? Janji suku sakat dia walaupun bersalah dia tetap mempertahankan. Dia tak kira. Suku sakat dia walaupun salah dia akan mempertahankan habis-habisan suku sakat dia. Dia takkan bagi pada orang. Ini namanya semangat asabiyah. Semangat asabiyah tidak berpandukan kepada kebenaran, tetapi dia mempertahankan atas dasar kekeluargaan. Dia tak kira dia ni betul ke salah ke, dia akan pertahankan. Ini orang kata apa, bangsa Arab dia punya perangai. Sebab tu Islam datang mengeluarkan perangai-perangai asabiyah yang tak elok ni, keluarkan. Kan? Keluarkan. Sebab apa? Sebab walaupun dia ni salah, tetapi kerana dia ni adik-beradik mereka, mereka akan pertahankan dia sehingga dia akan terlepas. Ini perangai asabiyah yang Islam merongkai daripada diri umat Islam. Ini yang ada dalam diri Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kemungkinan saudara mendengar suara golongan pendukung kebatilan dari kalangan penyerang ideologi yang profesional mendakwa bahawa semangat asabiyah kesukuan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib memainkan peranan di belakang dakwah baginda Nabi SAW. Ini musuh Islam. Kita kena tahu lah. Musuh Islam ni orientalis barat. Mereka ni dia akan menggunakan segala taktik dan sebagainya untuk memasukkan jarum-jarum halus ke dalam diri umat Islam untuk memberi rasa ragu-ragu ataupun was-was dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak memburuk-burukkan. Sebab itu mereka mengatakan bahawa Muhammad ni kenapa dia berjaya? Kenapa dia berjaya? Kerana dia didokong oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Yang mendokongnya adalah adik-beradik dia. Yang ada semangat hamiyah. Mereka ialah mendokong perjuangan dia. Ini. Sedangkan mereka itu bukan mendokong perjuangan Nabi. Kita dah faham Mereka itu bukan mendokong perjuangan Nabi. Mereka itu hanya mendokong, mereka hanya mempertahankan diri Nabi. Kerana Nabi itu adik-beradik mereka. Tapi musyrikin, tapi orang barat ataupun orang tali barat, musuh Islam, dia pandai. Dia pusing, dia kata apa?
Oh, kenapa Muhammad berjaya? Kerana dia didokong oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nampak? Dia main, dia pusing kat tu. Ha, jika kita yang tak ada ilmu, kita yang tak belajar ilmu sirah ni, oh, kita betul juga lah. Sebab itu Bani Hashim, Bani Muttalib ni sanggup mempertahankan Nabi. Ha, mereka kena pulau ekonomi sampai tiga tahun mereka sanggup dengan Nabi. Oh, rupanya mereka ini adalah pendukung Nabi. Sebab itu Nabi berjaya. Ya, tapi hakikatnya kita nak faham, mereka bukan mendukung perjuangan Nabi, tetapi mereka mempertahankan Nabi kerana Nabi adik-beradik mereka. Itu sahaja. Bukan mereka mendukung perjuangan yang Nabi bawa, bukan. Tetapi orang Tali Barat, dia kata, kenapa Nabi berjaya? Kenapa Muhammad berjaya? Kerana didukung kuat oleh Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Nampak? Itu utama. Kemudian kata Syekh lagi pada kita bahawa semangat inilah yang mengawal, menjaga dan memagari perjalanan baginda Nabi SAW. Ini mereka punya da'iyah mereka. Dalilnya apa dia? Sikap mereka yang negatif terhadap operasi pemulauan Quraisy ke atas orang-orang Islam. Ha, ini dia punya dalil ya. Kan? Sebab tu mereka kata, kenapa Nabi berjaya? Kerana didokong kuat oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dalam Nabi menyampaikan dakwah Islam dan sebagainya. Sedangkan perkara itu adalah batil. Kenyataan ini merupakan tuduhan yang tidak berasas. Kata Syekh bagi kita, tuduhan ini adalah suatu yang tidak berasas. Nampak sangat yang ianya tidak dapat dikaburi dengan tirai logika, walau dalam bentuk zahir sekalipun. Ini adalah satu perkara yang sangat bersifat tabi'i, di mana semangat jahiliah, keturunan dan kekeluargaan Bani Hashim dan Bani Abu Talib membawa pendokongan mempertahankan jiwa anak saudara mereka ketika adanya tangan ganjil yang menggugut keselamatannya. Syekh kata, ini merupakan suatu perkara yang tabi'i, perkara yang memang perangai orang Arab. Mereka akan mempertahankan adik-beradik mereka. Walau apa sekalipun, sama ada adik-beradik mereka itu betul atau salah, mereka akan tahankan dia. Mereka akan pertahankan dia. Kan? Maka sebab itu, Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka mempertahankan Nabi atas dasar dia adalah anak saudara kepada mereka. Bukan atas dasar Nabi membawa kebenaran. Bukan. Ha, kita dah faham begitu. Kemudian kata Syekh lagi bagi kita bahawa semangat kekeluargaan jahiliah yang mendorong mereka ke arah kefanatikan sebegini rupa tidak akan melihat sebarang prinsip dan tidak pula terpengaruh dengan kebenaran atau kebatilan, kerana ianya adalah asabiyah, semangat kekeluargaan, dan tidak ada yang lain dari itu. Ha. Semua mereka ini hanya membawa semangat asabiyah, semangat kekeluargaan yang mementingkan hubungan adik-beradik, tidak kira dia itu berada di pihak yang mana. Kan? Maka sebab itu mereka sanggup mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang penting ialah supaya saudara menyedari bahawa pelindungan yang diberi oleh kaum keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya bukanlah pelindungan kepada risalah yang dibawanya itu, tetapi pelindungan kepada diri baginda Nabi SAW yang berdagang kesorangan. Ha, kena faham itu kan? Syekh kata, kita kena faham mereka ini mempertahankan Nabi, mendokong Nabi melalui kesusahan dan sebagainya itu bukan kerana risalah yang dia bawa, tetapi oleh kerana Nabi pada ketika itu berada dalam keadaan kesorangan yang ditekan oleh musyrikin Quraisy. Maka mereka sanggup bersama-sama dengan Nabi. Kemudian kata Syekh lagi bagi kita bahawa sekiranya perlindungan itu dapat dipenuhi oleh kaum muslimin dengan jalan jihad dan penguasaan ke atas kaum kafir, serta dapat menolong sebarang helah jahat dan perseteruan mereka, alangkah bahagianya bagi orang yang terpuji ini dan merupakan sebaik jalan yang sepatut mereka sedari. Nabi Syekh kata, kalaulah orang Islam dapat mempertahankan diri Nabi kerana akidah,
kerana keimanan, Masya Allah tabarakallah, kita akan mendapat suatu kedudukan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Orang kafir tadi, Bani Hashim, Bani Abu Talib, mereka pertahankan Nabi kerana asabiyah, semangat kekeluargaan. Tetapi kata Syekh, kalaulah orang Islam dapat mempertahankan diri Nabi kerana akidah, kerana keimanan, kerana dakwah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, niscaya ini merupakan suatu pertolongan ataupun suatu dokongan yang cukup hebat yang akan diganjarkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh lagi bagi kita bahawa adapun baginda Nabi SAW bersama-sama para sahabatnya yang mukmin pula, apakah sebab yang membawa mereka sanggup berhadapan dengan tekanan yang mencekik ini? Ha, kata Syekh bagi kita, orang kafir tadi satu bab, musyrikin Bani Hashim, Bani Muttalib, mereka pertahankan Nabi kerana semangat asabiyah, hamiyah, kekeluargaan. Tapi orang Islam tadi yang sanggup, 30-40 orang yang sanggup susah menanggung kesusahan, keperitan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW, atas dasar apa? Ha, atas dasar apa mereka ini sanggup susah payah bersama dengan Nabi? Maka kata Syekh pada kita lagi bahawa ni orang kafir, ha? Musuh-musuh Islam, orang tali barat, mereka mengatakan apa? Mereka kata, dengan apakah untuk jawab dengan pertanyaan ini? Itulah pandangan mereka yang mentakwilkan dan membayangkan bahawa risalah Muhammad SAW dan keimanan para sahabatnya dengan risalahnya itu adalah pemberontakan kiri terhadap kanan. Ha, ini musuh Islam. Ha, musuh Islam kata apa? Kata dia kata, kenapa orang Islam ni dia sanggup susah payah bersama dengan Muhammad kerana mereka ini golongan kiri. Golongan kiri nak lawan golongan kanan. Ha, golongan kiri maksudnya yang sama dengan Nabi ni daripada orang miskin, hamba sahaya, kan? Orang susah. Mereka golongan kiri. Sebab apa mereka bersama dengan Muhammad? Sebab mereka nak lawan golongan kanan. Golongan kalangan bangsawan, pembesar-pembesar Quraisy. Ha, ini dia punya mainan ataupun isu daripada musuh-musuh Islam, orang tali barat, supaya dia nak mengelirukan pemikiran umat Islam. Nak kata umat Islam ni bersama dengan Nabi ada orang kata apa? Ada udang sebilik mi. Kan? Ada kepentingan lain. Kan? Ha, itu dia punya muslihat. Eh? Da'iyah yang tidak berasas yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Ya? Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan terperangkap dengan da'iyah-da'iyah yang tidak berasas ini. Maka sebab itu Syekh kata kepada kita bahawa dengan erti kata yang lain, tindakan itu merupakan pemberontakan golongan tertindas terhadap golongan atasan yang mewah. Cuba saudara gambarkan rangkaian peristiwa yang telah kita bentangkan itu. Rangkaian tekanan dan penyiasaan terhadap peribadi baginda Nabi SAW dan kaum muslimin. Lepas itu cuba saudara menjawabnya berdasarkan kepada rangkaian penyiasaan tadi. Apakah benar dakwah Islamiah itu satu pemberontakan ekonomi yang didesakkan oleh kebuluran dan didorong oleh hasad dengki terhadap peniaga-peniaga Mekah dan pengusaha-pengusaha ekonomi? Syekh kata, kalau kita ni boleh bayangkan, boleh berfikir cara waras, kalaulah betul mereka yang ikut Nabi ni adalah golongan kiri menentang golongan kanan kerana desakkan ekonomi, desakkan kehidupan kerana mereka miskin dan sebagainya, cuba bayangkan bagaimana kalaulah kerana desakkan hidup, kemiskinan dan sebagainya, kenapalah ketika mana pembesar-pembesar Quraisy menawarkan kepada baginda Nabi SAW dengan berbagai-bagai tawaran yang cukup hebat, yang manusia pada hari ini berebut nak tawaran itu. Tetapi kenapa Nabi tolak? Dan kenapa tidak ada pun di kalangan orang Islam
yang marah kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kau tolak tawaran tu? Ambil lah tawaran tu, kita boleh jadi kaya." Kan? Mereka tawarkan apa kepada Nabi? "Kalau Nabi nak jadi raja, kami akan angkat engkau wahai Muhammad jadi raja, ha? Di kota, di tanah Arab. Kalau engkau nak jadi orang yang paling kaya, kami akan himpun seluruh kekayaan bangsa Arab di tanah jazirah Arab ni bagi pada engkau. Engkau jadi orang yang paling kaya." Kalau itulah hadaf, tujuan Nabi didatangkan, niscaya Nabi akan terima pelawaan dan juga tawaran itu. Manusia biasa akan menerima, kerana itulah kehendak dan kepentingan peribadi. Dan kalau Nabi tak terima, mestilah pengikut-pengikutnya ni akan marah kepada dia. "Wahai Muhammad, kenapa tak terima? Kau terimakan kita senang, kita ni kan susah, kita ni kan miskin, kita kan jadi hamba. Kalau kita terima, kita cepat jadi kaya, raya dan sebagainya. Itu yang kita nak." Maka sebab itu Syekh minta kepada kita, kita berfikirlah, melihat bagaimana ketika mana Nabi ditawarkan dengan begitu hebat tawaran-tawaran daripada musyrikin Quraisy, satu pun Nabi tidak terima daripada tawaran itu. Kerana apa? Kerana bukan hadaf dan juga objektif Nabi diutuskan ke atas dunia ini. Bukan. Maka sebab itu kata Syekh pada kita, dia kata, "Kaum musyrikin sebelum ini telah pun menawarkan kepada baginda Nabi SAW kekuasaan, kekayaan dan kepimpinan dengan syarat baginda melepaskan diri dari dakwah Islamiah." Ini syarat mereka. Mereka nak bagi Nabi macam-macam, kaya, berkuasa, mewah hidup dan sebagainya, tapi dengan syarat, "Engkau kena berhentikan dakwah ini wahai Muhammad." Semuanya Nabi tolak. Kenapa? Bukan itu objektif Nabi diutuskan atas dunia ini. Maka kata Syekh pada kita, apakah sebabnya baginda Nabi SAW tidak menerima Taurat itu? Dan kerana apa pula sahabat-sahabatnya tidak melawan dan menentang baginda Nabi SAW sekiranya matlamat perjuangan mereka hanya sekadar untuk mengisi perut? Kata Syekh pada kita, kalaulah mereka ini golongan kiri menentang golongan kanan kerana desakan hidup, kemiskinan dan sebagainya, niscaya mereka juga akan marah kepada ketua mereka Muhammad kerana tolak tawaran-tawaran yang hebat itu. Tawaran inilah yang manusia pada hari ini gemar, yang manusia pada hari ini cari, berebut nak tawaran-tawaran ini. Tapi kenapa Nabi tolak? Dan para sahabat orang Islam tidak pun menentang dan juga memarahi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Maka kata Syekh pada kita, di hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berhijrah kota Madinah, mereka telah meninggalkan segala harta, tanah dan milikkan mereka yang lain menuju bulat ke kota Madinah Al-Munawwarah dengan merungkaikan diri mereka di sebarang tempatan harta yang biasanya tidak boleh lakukan oleh orang yang tamak. Syekh kata, bacalah, tengoklah bagaimana kisah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in daripada kota Mekah, kota Madinah. Baca sejarah itu. Lihat bagaimana mereka meninggalkan tanah air mereka Mekah Al-Mukarramah, berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang. Mereka meninggalkan seluruh kekayaan yang mereka ada. Kalau mereka orang yang tamak, pasti mereka tidak akan meninggalkan harta yang mereka miliki cukup banyak di kota Mekah. Tetapi kenapa para sahabat sanggup meninggalkan harta kekayaan yang mereka ada di kota Mekah yang akan dirampas oleh musyrikin Quraisy? Mereka tu ambil, rampas habis. Dan mereka berhijrah ke kota Madinah hanya sehelai sepinggang. Kenapa? Kerana mereka ada keimanan, ketakwaan yang kental dalam diri mereka untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya nak cerita satu kisah para sahabat yang cukup memberi kesan dalam diri kita. Sahabat ni namanya Suhaib bin Sinan. Ya, kalau tuan-tuan, puan-puan pernah dengar nama sahabat ni,
Ya, kalau kita tak baca sejarah, kita tak baca sirah baginda Nabi SAW, kita tak nak dengar sahabat ni namanya. Kita hadut dengar Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Itu biasa. Tetapi kita pernah dengar tak nama sahabat ni Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia digelar dengan nama yang famous, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia ni lahir dalam kalangan keluarga yang kaya. Ayahnya seorang wali kota. Wali kota ayah dia. Yang berpusat di Iraq, di bawah kekuasaan kerajaan Parsi pada ketika itu. Ayah dia wali kota. Kita kata apa nama pegawai daerah lah. Hidup dalam keadaan senang lenang. Senang lenang. Tetapi pada ketika itu, kerajaan Rom menyerang Iraq. Kerajaan Rom menyerang Iraq dan akhirnya ayahnya ditangkap, ya, dibunuh dan sebagainya. Dan Suhaib Ar-Rumi ini waktu itu dia budak-budak lagi, dia ditangkap dan dibawa balik ke Rom dan dijual menjadi seorang hamba. Bayangkan, daripada seorang anak orang kaya yang lahir dalam keadaan senang lenang, tetapi akhirnya menjadi seorang hamba. Dia dibeli oleh seorang hamba Rom ni, orang Rom beli dia. Dan Rom ni, seorang Rom ni, dia adalah seorang businessman, ahli perniagaan. Maka dia jadi budak suruhan lah. Ya, budak suruhan. Dia bekerja dengan, jadi budak suruhan kepada seorang bangsa Rom ni lama. Dan akhirnya majikan dia ni, bos dia ni, dia tengok Suhaib bin Sinan ni seorang yang rajin, seorang yang cerdik, dia seorang yang pintar, seorang yang jujur. Maka akhirnya suatu hari terbuka hati dia, dia kata, wahai Suhaib bin Sinan, aku nak merdekakan kau. Aku nak merdekakan kau dan aku bagi sedikit wang kepada kau. Engkau bolehlah pergi carilah satu tempat yang boleh engkau memulakan perniagaan. Sebab dia rasa Suhaib ni seorang yang jujur, amanah, seorang yang cerdik, pintar dalam apa nama jual beli. Dia terbuka hati dia mereka. Mereka bila mereka dia dapat duit sikit daripada tuannya, maka dia pun berhijrah sampailah ke kota Mekah. Ni datang ni datang daripada Rom sampai kota Mekah sehelai sepinggang. Oh, miskin. Bila sampai ke duduk kota Mekah, dan akhirnya dia mendengar cerita tentang Muhammad. Waktu tu orang baru nak cerita tentang Muhammad, orang nak beriman dengan Muhammad. Maka dia pun dengar cerita tentang keindahan Islam, budi pekerti yang ada pada Muhammad yang cukup hebat, cantik dan sebagainya. Maka membuatkan hati dia teruja untuk bertemu dengan Muhammad. Maka suatu hari Suhaib bin Sinan ni, dia pun pergilah ke rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Ini markas, rumah yang menjadi markas umat Islam pada ketika di kota Mekah. Dia pun pergilah ke rumah Al-Arqam ni. Sampai tengah jalan, dia bertemu dengan kawan dia, namanya Ammar bin Yasir. Temu. Maka berlakulah perbualan. Ammar tanya, kau pergi mana? Dia kata, aku nak pergi rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Kemudian dia tanya, hang pergi mana? Ammar Yasir kata, aku pun nak pergi rumah Al-Arqam bin Abi Arqam juga. Nak bertemu dengan Muhammad. Elok dia kata, jom pergi. Mereka pun pergi, masuk dalam rumah tu, dengarlah Nabi bercerita tentang keindahan Islam, kecantikan Islam, keunggulan Islam. Dan akhirnya hidayah masuk dalam diri mereka. Mereka menyatakan keislaman di hadapan baginda Nabi SAW. Bila dia Islam, dia menggunalah kekuatan, kepintaran, kecerdikan dalam berniaga tadi, yang mana duit yang dia bawa tu daripada tuan dia tu, dia memula perniagaan. Dia mula sedikit, 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 dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia menjadi seorang jutawan di kota Mekah. Ni hebatnya para sahabat. Daripada datang sehelai sepinggang miskin, dan akhirnya dia menjadi seorang jutawan di kota Mekah. Bila dia menjadi jutawan di kota Mekah, bila hari baginda Nabi SAW nak berhijrah ke kota Madinah,
Suhaib Ar-Rumi ni dia berkeinginan untuk menjadi orang yang ketiga bersama-sama dengan baginda Nabi SAW selepas Abu Bakar. Tetapi oleh kerana perancangan musyrikin Quraisy untuk tangkap Nabi, nak bunuh Nabi, dan akhirnya dia tak sempat nak ikut Nabi, maka berlakulah penghijrahan. Nabi hanya bersama dengan Abu Bakar. Tetapi keinginan yang tinggi yang ada dalam diri Suhaib Ar-Rumi ini, dia nak melakukan hijrah tetapi dihalang oleh musyrik Quraisy. Dan akhirnya dia cari masa, cari waktu yang sesuai, maka dia pun naik unta nak tinggalkan kota Mekah, nak pergi kota Madinah. Tetapi musyrikin Quraisy dapat hidu bahawa Suhaib Ar-Rumi ni telah meninggalkan kota Mekah. Maka dihantar dua orang daripada musuh dia, daripada musyrikin Quraisy ni, dihantar dua orang untuk kejar Suhaib Ar-Rumi. Dan akhirnya mereka dapat kejar Suhaib Ar-Rumi tengah jalan. Bila sampai tengah jalan, daripada dapat kejar dia, dia pun berhenti unta dia. Maka dia kata kepada dua orang musyrik ni, dia kata aku ni seorang pakar pemanah. Aku akan panah hampa ni sampai panah aku habis. Sekiranya panah aku habis, aku akan menggunakan pedang aku ke cantah tengkuk hampa. Aku akan cantah tengkuk hampa. Itu pilihan pertama. Dan pilihan kedua, dia kata, hampa lepaskan aku berhijrah dalam keadaan aman ke kota Madinah, dan aku akan bagi tahu harta yang aku simpan dekat kota Mekah di mana. Pilih antara dua ni. Pilih antara dua ni, pilih. Ha? Yang mana kamu nak? Kamu nak berperang dengan aku, ataupun aku akan bagi tahu di mana harta yang aku simpan di kota Mekah. Maka musyrikin Quraisy pilih pilihan yang kedua. Orang kafir ni takut mati. Orang Islam dia takut mati. Mati bagi orang Islam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak risau. Kan? Itu jalan singkat untuk bertemu dengan Allah. Tapi orang kafir dia takut untuk mati. Maka dipilih pilihan yang kedua. Maka dia kata, wahai Suhaib, kami pilih pilihan yang kedua. Maka bagi tahu kepada kami di mana tempat yang kau sembunyi harta di kota Mekah. Sebab mereka tahu Suhaib Rumi seorang jutawan. Mereka mengingatkan dia. Mereka kata, wahai Suhaib, ingat, kami tidak akan lepaskan kau pergi ke kota Madinah. Kenapa? Kau kena ingat, dulu kau datang ke kota Mekah dalam keadaan fakir, miskin, sehelai sepinggang. Kamilah yang memberi tanah, tempat untuk kau berniaga di kota Mekah, dan akhirnya kau menjadi seorang jutawan. Tiba-tiba kau nak tinggal kota Mekah dalam keadaan begitu sahaja. Kami nak harta itu. Maka kata Suhaib Rumi, okey, aku akan ceritakan di mana tempatnya aku tinggal di kota Mekah. Kau ambil harta tu dan biarkan aku dapat berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan aman. Maka dia cerita kepada mereka sekian-sekian tempat dia simpan dekat rumah dia. Kan? Kita tengok cerita apa 40 penyamun tu, kita tahu kan. Macam mana cerita simpan apa nama harta kan? Korek tanah dan sebagainya, mungkinlah kan. Jadi dia kata, aku akan beritahu dekat mana aku simpan harta tu. Maka dia pun bagi tahu, dan akhirnya dua orang musyrikin Quraisy ni lepas dia pergi berhijrah kota Madinah dalam keadaan yang aman. Cuma nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang peliknya, kenapa dua orang musyrikin Quraisy ni dia boleh melepaskan Suhaib Ar-Rumi pergi berhijrah kota Madinah tanpa mereka melihat dulu betul ataupun salah tempat yang diceritakan oleh Suhaib Ar-Rumi tadi? Yang pertama, mereka tak minta pun sedikit. Orang kata apa? Bagilah duit pendapat apa tu? Apa nama, sebagai jaminan. Bagi pada kami duit jaminan dulu. Betul tak betul ni? Tak minta. Yang kedua, mereka tak minta pun Suhaib Ar-Rumi bersumpah. Tak minta. Cuma Suhaib Ar-Rumi cerita sekian-sekian tempat aku simpan, kau pergilah ambil harta tu, ambil semua. Dan mereka percaya. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, musyrikin Quraisy
walaupun mereka membenci Islam, walaupun mereka membenci diri Muhammad, tapi mereka yakin sahabat-sahabat Muhammad bukan orang yang pendusta, bukan seorang kaki penipu. Mereka tahu sahabat-sahabat Muhammad adalah orang yang jujur dan orang yang amanah. Sebab itu bila Suhaib Ar-Rumi cerita kepada mereka tempat sekian-sekian disimpan tu, mereka tahu dan mereka percaya. Dan akhirnya mereka balik, mereka cari tempat yang Suhaib Ar-Rumi cerita tadi memang ada harta tu, dan mereka ambil semua. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, dia pergi kota Madinah dan akhirnya dia sempat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quba. Waktu tu Nabi dah sampai Quba, maka Suhaib Ar-Rumi pun sampai dekat Quba, bertemu dengan baginda Nabi SAW. Ketika tu Nabi dah duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Suhaib Ar-Rumi datang, dia bagi salam. Maka Nabi tengok Suhaib Ar-Rumi, Nabi kata apa pada dia? Nabi kata, alangkah beruntungnya perdagangan engkau wahai Abu Yahya. Alangkah beruntungnya perdagangan engkau wahai Abu Yahya. Sebab apa? Walaupun Nabi duduk kota Madinah, Allah dah bagi tahu apa yang berlaku kepada Suhaib Ar-Rumi. Nabi tahu Suhaib Ar-Rumi telah menjual harta dunianya dengan keimanan yang ada dalam diri dia. Dia sanggup gadai harta dunia dia untuk menyelamatkan akidah dia. Maka sebab itu Allah turunkan ayat tentang peristiwa yang Suhaib Ar-Rumi ini telah menjual harta benda dunia untuk ganti dengan akidah, keimanan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batira'a mardhatillah wallahu raufun bil 'ibad." Wahyu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Allah kata apa? "Wa minan nasi may yashri nafsahu." Ada sebahagian manusia yang sanggup menjual dirinya ibtigha'a mardhatillah, semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Wallahu raufun bil 'ibad. Allah itu maha lemah lembut dengan hamba-hambanya. Kisah ini dirakamkan untuk Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Karena dia sanggup menyerahkan harta kekayaan dia yang banyak di kota Mekah itu kepada musyrikin Quraisy. Ambillah, tapi dengan syarat, biarlah aku dapat berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan aman damai, tidak diganggu gugat oleh mana-mana musyrikin Quraisy. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini nak gambarkan kepada kita oleh Syekh bahawa perjuangan, dokongan yang dilakukan oleh orang Islam bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka dipulau oleh musyrikin Quraisy, bukan kerana kesusahan, bukan kerana kemiskinan, bukan kerana ada agenda peribadi, tetapi kerana keimanan dan juga dakwah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu mereka sanggup susah payah mempertahankan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu segala tuhmaan dan juga segala jarum-jarum halus musuh-musuh Islam ni kita kena tolak tepi, kita kena buang tepi. Jangan sekali-kali kita percaya dengan segala isu-isu yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam semata-mata untuk mengelirukan pemikiran umat Islam. Maka sebab itu kita kena belajar, kita kena menghayati, mendalami tentang sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita faham bahawa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan atas dasar kepentingan peribadi, tetapi adalah atas dasar keimanan, ketakwaan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat untuk menyelamatkan manusia daripada terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu sedikit banyak yang boleh kita bincangkan, yang boleh kita kutip daripada ibrah peristiwa pemulauan ekonomi yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib selama 3 tahun, memberi kesan yang cukup mendalam kepada umat Islam, kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkendaki mereka itu merasai kekuatan yang ada dalam diri mereka. Kerana apa? Kerana pertolongan itu
datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi kefahaman yang mendalam tentang perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memartabatkan Islam di atas muka bumi ini dengan penuh kesulitan, kepayahan, dengan penuh mihnah, ujian yang begitu hebat, sehingga akhirnya pada hari ini kita beriman kepada Allah dan Rasul dengan berkat kesungguhan pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu tentang hijrah pertama dalam Islam. Insya-Allah kita akan bincang pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati kita semua dan mengampunkan dosa kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.